Ya, ini kohi kambing halus ya. Kohi kambing halus 100%. Seperti itu enggak? Jadi kohi kambing halus 100%, takarannya 3 kali hampir 25 kilo. Apa sing kono mau? Wong kono sing kono rada anu. Ya, kohi kambing halus 100% ini ya. Ini kohi kambing halus 100%. Ini kohi kambing ya halus 100%. Ini takarannya, takaran isi 3 kali ember 25 kilo ya. Terus apa namanya, difermentasi dengan M4 ya, M21 ya, M21 di atas tebu sama dekomposer trichoderma ya. Jadi trichoderma, terus ada di atas tebunya, terus ada apa namanya, ada M21 ya. Takarannya M21 nya itu, kalau takaran kok spray itu M21 nya 4 tutup, tetes tebunya 4 tutup, terus trichodemanya 2 sendok ya. Seperti itu. Ya, kita sing halus iki abot ya. Sing abot niki. Endang. Endang iki. Nggih, namuk pinten niku wae. Sing ngarep tok kuwi ta? Sing nggon kono kuwi ta? Sing wingi sing dipindah-pindah terus kuwi ta? Jadi walu kata paling. Ya, ini kohi kambing halus fermentasi 100% ya. Halus 100% ya. Halus 100% itu keunggulannya untuk media tanam, untuk semai benih bagus ya. Jadi halus itu untuk media tanam, untuk semai benih bagus. Ada Pak Tato, Pak Dewi disir karo Yanti lho, malah metu kok ya. Eh? Mangan wendiwi kok. Kalau makannya piknik kok di bawah pohon. Aku ini ngomong-ngomong karena aku dewa ya, aku naksir Mbak Yanti piye mas. Waduh, ini ngerusak kahanan ya. Jadi ini kohi kambing fermentasi kemasan. Eh? Iya Toto yang sudah 5. Sudah 5 tambah iki 7 tambah sekam bakare 8. Ini sekuidak. Jadi kohi kambing kowe berapa itu? Pas. Itu oh iya wis engko di anu apa? Di wadahi kari wae, langsung kae wae, langsung kae. Engko diwadahi kari wae iki engko. Maneman. Ya, kohi kambing fermentasi seperti itu nggih. Takarannya 3 kali hampir 25 kilo. Pakai karung ukuran 56 x 90. Terus ditakar ember cat 25 kiloan. Takarnya 3 kali ember cat seperti itu. Engko ditulisi ya. Ditulisi alus-alus ngono. Engko ndak kleru. Engko dimat sing dhuwur dhewe. Jadi kohi kambing fermentasi ini bagus untuk topping ya, untuk topping tanaman, terus untuk semai bibit ya, bagus dengan kondisi yang halus seperti ini ya. Saya dilihat nih. Kalau berat ya kurang lebih di angka 25 sampai 40 kilo untuk beratnya ya. Untuk berat jadi di angka 25 sampai 40 kilo. Dijejer-jejer 4x4 16.
Salare rampung saya, salare rampung. Tidak lima, paling ya limang. Papatang baris ya. Patang baris kan ketemune sudah papat. Jadi kue kambing fermentasi yang halus seperti ini keadaannya sangat bagus nih buat semai. Sekami walu. Oke, demikian untuk video kali ini. Untuk koi kambing fermentasi yang halus 100% nggih. Penampakan seperti ini nggih. Bagus buat semaian, buat topping tanaman di atasnya nggih. Karena halus. Jadi mudah nutrisinya cepat terserap. Kering ya. Bukan mamel ya, kering ya.